Niko, habis itu Pak Georgia, habis itu Pak Jeffrey. Nah, setelah itu karena Cik Meli nggak bisa, nanti Acing. Oke, untuk baca firmannya ya sambil tunggu yang lain. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Saya minta kesediaannya Pak Salim untuk buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Gembala kami, Tuhan yang mengajarkan kami, Tuhan dalam pemahaman pembelajaran Alkitab, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami hati yang subur, sehingga kami bisa menerima segala pembelajaran ini, di dalam nama Yesus kami mau mulai, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mulai Markus 14. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya, silakan Pak Niko. Pak Niko, suaranya sudah di on. Oke, ya. Tiga ya berarti. Ya, betul. Saya apa dari apa ini terjemahan baru edisi kedua ini. Tadi kelihatannya agak enggak apa-apa ya, Pak. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Sama itu Markus 14 LAI. Ya. Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli walam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, Pak Georgia. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ya, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey bisa di-unmute suaranya? Oke, mungkin belum siap ya. Langsung aja, Acing. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, Pak Jeffrey, bisa ikutan? Kayaknya belum bisa ya. Oke, silakan. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Tuan Guru,
di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah di hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah jauh lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada harinya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Petrus akan menyangkal Yesus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam?"
berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan puntung suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus dibawa menghadap imam besar dan semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu
dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Namun ia menyangkal katanya, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksudkan." Lalu ia pergi ke serambi depan dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau adalah seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Amin. Oke, kita bahas perikop pertama. Rencana membunuh Yesus. Nah, kita tahu bahwa hari raya Paskah bagi orang Yahudi adalah hari yang suci, ya. Karena Paskah itu atau Passover itu ada memperingati di mana di zaman Musa membebaskan Israel dari tanah Mesir, itu anak-anak sulung itu dilewati malaikat maut karena ada tanda darah anak domba. Itulah yang diperingati, gitu ya. Jadi maut melewati mereka. Nah, gitu. Nah, sekarang kita memperingatinya bukan di hari Sabat tentang hari apa malaikat maut melewati kita, tetapi kita memperingati hari Yesus bangkit. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita menerima kehidupan. Sama aja, kita tidak lagi menerima maut, tetapi kita menerima hidup kekal. Nah, kita memperingatinya di hari Minggu karena bangkitnya di hari Minggu, gitu ya. Nah, lalu kenapa imam-imam ini harus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau kehilangan pengikut. Karena banyak pengikut mereka yang percaya Yesus. Nah, Yesus ini orang yang tidak menghukum orang. Ada dosa langsung diampuni, langsung disembuhkan. Sedangkan kalau menghukum Taurat, bagi orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mereka harus menghukum dulu. Karena kenapa? Dianggapnya kutukan kayak sakit apapun itu karena hukuman dosa. Nah, sehingga mereka wajib mempersembahkan persembahannya dulu. Kalau enggak, ya enggak bisa diterima. Di Bait Allah tetap akan dikucilkan sebagai orang terkutuk. Makanya zaman itu banyak sekali orang tidak bisa mendekat ke Bait Allah. Karena merasa tidak layak, apalagi orang miskin. Enggak punya persembahan. Nah, dengan pengajaran Yesus yang baru ini langsung disembuhkan, langsung diampuni, enggak ada pakai hukuman, enggak ada pakai harus persembahan, mereka lebih suka, lebih cocok. Khususnya orang-orang kecil, gitu ya. Makanya mereka takut kalau berani menangkap Yesus secara terang-terangan, takut malah nanti akan ditimpuki, akan dapat pemberontakan dari pengikut mereka sendiri yang percaya sama Yesus, gitu ya. Karena mereka menganggapnya nabi, ada juga yang menganggapnya Mesias, gitu ya. Nah, makanya dia harus cari jalan. Satu-satunya jalan adalah ketika Yesus sendiri. Nah, Yesus kau kemana aja pasti rame, nggak pernah sendiri. Nah, yang tahu kapan dia sendirian hanya murid-muridnya yang tahu. Nah, itu makanya mereka mencari jalan. Nah, jalannya adalah ya harus cari salah satu muridnya yang bisa disogok untuk kasih tahu kapan Yesus sendirian. Baru mereka bisa menangkap dengan aman. Oke, di sini ada yang bertanya untuk perikop ini atau mau menambahkan juga boleh. Silakan.
Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita lanjut perikop kedua. Yesus diurapi. Nah, di sini kita tahu Simon, si penyakit kusta yang disembuhkan Yesus itu kan jadi muridnya. Dan dia mengundang Yesus untuk makan. Tapi ternyata di situ ada Maria yang pernah diselamatkan Yesus dari kerasukan setan, gitu ya. Dan wanita ini dulu sangat dikucilkan. Jangankan cuma kerasukan setan, kalau yang cuma sakit aja dikucilkan, sakit kusta dikucilkan, gitu ya. Apalagi kerasukan, sangat najis, gitu ya. Nggak boleh ke bait Allah. Nah, makanya ketika dia dibebaskan oleh Yesus, dia sangat berhutang. Ya, kayak kita manusia berhutang budi lah. Ini hutang yang nggak bisa dibayar, gitu ya. Nah, itu yang membuat dia berasa apapun yang dia miliki tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Makanya kenapa dia mungkin minyak narwastu satu buli-buli ini nih sudah seluruh penghasilan dia mungkin, gitu ya. Karena pastinya zaman dulu sampai sekarang yang namanya parfum atau minyak yang harum ini pastinya mahal harganya, gitu ya. Minyak narwastu pasti mahal. Nah, makanya dia mau membuang segitu banyak uang hanya untuk mengurapi Yesus. Dan bagi Yesus, ini adalah tanda atau nubuatan tentang kematiannya. Karena bagi adat Yahudi, mayat, apalagi orang yang terhormat, gitu ya, itu pasti dikasih wewangian, nah, supaya tidak bau, gitu ya. Dan ini bagi Yesus, ini adalah nubuatan tentang kematiannya. Tetapi banyak orang merasa gusar, khususnya kasir. Kasirnya Yesus, Yudas, gitu ya. Nah, dia bendahara. Nah, dia seakan-akan bahwa sangat memikirkan orang miskin. Nah, bagi dia kenapa uang ini enggak dipersembahkan aja sama Yesus supaya nanti Yesus bisa bantu orang miskin. Maksudnya gitu. Kan dia bendahara, pasti dia yang terima sumbangan atau persembahan gitu ya. Nah, nilainya ini katanya 300 dinar. Sangat mahal ya. Dan ini katanya kalau bisa buat orang miskin akan sangat jauh lebih baik. Tapi kita tahu Yudas ini adalah bendahara yang tidak jujur. Pastinya uang-uang ini diharapkan buat keperluan dia sendiri, gitu ya. Lalu Yesus bilang, nggak usah menyusahkan dia. Ini perbuatan yang baik. Ya, gitu, perbuatan yang baik. Kalau orang miskin mah akan ada selalu di antara kalian, katanya. Tapi yang kayak gini, ini jarang. Ya, jarang sekali. Orang yang dikasihi Tuhan tahu membalas budi dengan semua penghasilan dia kasih buat Tuhan. Ini sedikit. Zaman sekarang pun sama. Banyak orang mengejar mujizat, mengejar nubuatan. Setelah menerima nubuatan dan mujizat, biasanya ya kembali lagi ke duniawi, gitu ya. Enggak ada tuh yang namanya punya hati buat melayani Tuhan. Punya hati mau berkorban bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, tapi kita balasnya bagaimana? Ini juga menjadi dasar kenapa saya mau meninggalkan usaha saya hanya untuk pelayanan. Ya, karena itu utangnya terlalu banyak, nggak bisa dibayar. Gitu ya. Nah, makanya kita tahu juga kadang orang-orang dalam pelayanan juga suka seakan-akan rohani. Seakan-akan rohani, bahwa kalau nanti ada sumbangan, ya orang kadang banyak ya minta-minta sumbangan gitu ya. Selalu bilangnya nanti kalau sumbangannya banyak, kita bisa bantu lebih banyak. Tapi ketika dapat sumbangannya, nggak jelas laporannya. Ya gitu ya. Banyak orang biasa meminta sumbangan, tapi setelah terima sumbangan, jarang sekali memberikan laporan kembali pada yang menyumbang. Nah, ini juga bukan satu karakter yang bagus ya. Biasakan kita terbuka. Kalau berani minta, harus berani bertanggung jawab. Ya. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan hari ini, fokuslah pada pelayanan pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan upah langsung bagi wanita ini, bagi Maria ini, bahwa Injil yang manapun pasti akan menceritakan dia. Karena ini perbuatan yang baik menurut Tuhan. Oke, ada yang mau bersaksi atau bertanya? Boleh, silakan. Ada? Yang merasa pernah mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa, terus sekarang ingin membayarnya dengan mengorbankan segalanya yang ada pada dirinya.
Pak Ferry. Ya. Saya pada hari ini mengucap syukur pada Tuhan. Yes. Sebab Tuhan begitu baik. Nah, saya dikaruniai seorang cucu lagi. Jadi dua cucu saya sekarang. Dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan selamat dan ibunya juga dalam keadaan selamat. Puji syukur pada Tuhan. Saya mengucapkan mengucapkan syukur pada Tuhan. Makasih Pak Pe. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menerima kebaikan Tuhan gitu ya. Nah, contoh Pak Johan menerima cucu baru dari Tuhan. Nah, apa yang bisa Pak Johan lakukan buat Tuhan? Warisi iman seperti Timotius mewarisi iman dari neneknya. Ya kan? Nah, jadi nanti cucunya Bapak harus Bapak juga wariskan iman yang sama. Supaya itulah tanda syukur Bapak pada Tuhan. Mempersembahkan keturunan Bapak buat kerajaan sorga. Nah, ini jangan lupa. Ya. Oke, ada lagi? Ya, saya banyak menemukan sekarang orang-orang yang tidak mewariskan iman. Bahkan ada pendeta juga. Ada teman-teman pelayanan yang saya kenal di mana anaknya akhirnya menikah dengan orang yang tidak seiman. Kadang ini sesuatu yang agak aneh gitu ya, bapaknya pendeta, anaknya kawin dengan yang agama lain misalnya. Nah, itu bentuk dari karena terlalu fokus pada pelayanan orang lain, tapi pelayanan keluarga sendiri terabaikan. Kita harus selalu dalam pelayanan, jangan melupakan pelayanan Yerusalem sendiri. Ya, supaya ini akan menjadi sesuatu yang berdampak. Jangan sampai jadi batu sandungan. Nanti orang bilang, ya pintar melayani orang lain, tapi kok anaknya sendiri tidak dilayani. Banyak anak pendeta masuk penjara. Karena narkoba, karena apa, kenapa nggak dapat perhatian bapaknya. Yang sibuk melayani orang lain. Nah, ini juga salah satu yang kita harus belajar. Oke, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tentang Yudas mengkhianati Yesus. Nah, disinilah triknya dari imam-imam ini tahu. Mereka tuh sangat cerdas. Orang Yahudi ini cerdas sekali. Dan makanya dia memilih murid yang paling lemah. Nah, yaitu yang cinta uang. Nah, inilah bendaharanya. Mereka pastinya mengamati seluruh murid-murid Yesus. Dan mencari yang paling lemah. Yang bisa berguna bagi tujuan mereka. Yaitu bisa menangkap Yesus. Dan salah satu yang mereka perlukan adalah orang tahu persis Yesus kapan sendirian. Yang tanpa banyak pengikut datang. Mereka dapat tuh Yudas, dia tahu Yudas itu orang yang tidak jujur dalam hal uang. Makanya mereka menawarkan uang. Dan bagi Yudas, karena motivasinya adalah uang, kira-kira saya pernah bertanya dulu dalam hati, ya kok bisa ya? Orang yang ikut Yesus selama 3 tahunan lebih, tahu Yesus itu berkuasa, tahu Yesus itu jujur, gak pernah salah. Terus berani gitu jual dia. Kira-kira apa cara berpikirnya? Saya satu hari dapat ilham gitu ya, berpikir ini tafsir pribadi gitu ya. Nah, saya menafsirkan kenapa Yudas berani menjual Yesus. Karena dia justru tahu tidak akan ada hukum agama maupun hukum pemerintah Roma saat itu yang punya dasar untuk menghukum dia mati. Karena dia orangnya baik. Nggak pernah menentang pemerintah, nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah berbuat dosa bahkan. Mau pakai cara apa untuk dihukum mati? Paling disesah. Kalau disesah, Yesus punya mujizat. Nyembuhkan orang mati aja bisa gitu ya. Apalagi cuma disesah, luka-luka dikit, sembuh pasti. Menurut saya begitu. Sehingga Yudas berani menjual Yesus. Karena dia tahu Yesus gak mungkin lah dimatiin. Mau pakai dasar apa. Makanya ketika dia tahu hukuman Yesus itu mati, dia menyesal. Di situ membuktikan dia awalnya tidak berpikiran bahwa Yesus itu bisa dihukum mati. Makanya dia berani menjual demi dapat uang, tapi Yesus pasti aman. Nah, gitu kan. Paling luka-luka dikit lah, sembuh itu mah. Gitu kan? Buta aja bisa sembuh. Tapi ketika dengar Yesus dihukum mati, menyesal dia sampai bunuh diri. Nah, itu menandakan sebenarnya Yudas tidak ada maksud.
untuk bisa membunuh Yesus. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya di sini atau punya pendapat lain juga? Silakan. Ya, jadi kita jangan juga merasa orang-orang yang sudah dekat intim dengan Tuhan tidak bisa melakukan dosa yang berat. Buktinya salah satunya Yudas. Dan Yesus mengajarkan teladan bagi kita. Dalam pelayanan pun, kita harus siap dikhianati. Yesus saja dikhianati. Apakah dia apa ya, istilahnya kecewa, marah-marah, pada Yudas? Enggak. Dia bahkan mendoakan. Nah, ini teladan. Dalam pelayanan, khususnya orang-orang pelayan, siap-siap dikhianati. Siap-siap dikecewakan oleh orang pelayanan atau setim yang mengkhianati. Harus siap. Ya, pasti ujiannya sama. Seorang murid tidak mungkin melebihi gurunya. Kita hanya akan mengalami yang sama dengan yang gurunya alami. Salah satunya pengkhianatan. Oke, ada yang mau bertanya atau bersaksi mengalami hal demikian, boleh bersaksi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan makan paskanya murid-murid Yesus. Nah, di sini ada beberapa tafsir tentang bagaimana kok Yesus bisa tahu-tahu udah punya tempat. Nah, ada dua tafsiran yang saya pernah belajar gitu ya. Tafsiran pertama, bahwa sebelum ketemu murid-muridnya, Yesus pergi duluan mencari tempat, membayar tempat. Nah, gitu ya. Tafsir yang kedua adalah yang menyediakan tempat ini bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupai manusia. Manapun tafsir, selama tidak ada ayat lain yang menentang tafsir ini, kita terima aja. Karena di Alkitab tidak jelas tertulis. Oke? Okay? Jadi yang mana aja menurut pendapat kita, monggo, ya. Nah, di sini tujuannya adalah, di sini juga caranya Yesus juga luar biasa ya. Dia selain juga mengajarkan muridnya untuk taat atau beriman pada Yesus, kan kalau Yesus cuma bilang pergi nanti di sana ketemu orang yang ciri-cirinya begini, itu pakai passwordnya bahwa Tuhan mau pakai, guru mau pakai apa tempat ini, passwordnya cuma gitu doang, nanti kamu pasti bisa dapat tempatnya. Kalau murid-murid ragu pasti nggak lakukan karena nggak tahu orangnya siapa, dari mana ini dapat tempat, ya kan? Dan saat itu kan mereka lagi diincar sama orang-orang Yahudi, ya kan? Ya, bisa takut juga. Nah, tapi mereka taat, mereka lakukan apa yang disuruh Yesus dan ternyata dapat tempatnya, memang seperti persis yang Yesus katakan. Nah, ini ujian ketaatan gitu ya. Lalu Yesus juga memberikan peringatan bahwa nanti ada di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Nah, disinilah bagi saya ketika Yesus memberitakan ini beberapa kali, kalau di Injil kita baca di perikop yang sama, tapi di Injil yang lain, kita akan menemukan 3 kali Yesus memberitakan itu, bahkan 4 kali. Nah, gitu ya, tentang siapa yang akan mengkhianati dia. Ini tanda Yesus sebenarnya memberikan kesempatan bagi Yudas untuk mau mengakui kesalahannya. Yesus, Tuhan itu selalu murah hati, panjang sabar. Zaman kasih karunia adalah zaman kemurahan Tuhan untuk memberikan waktu atau kesempatan bagi kita mengaku dosa dan bertobat. Ini terjadi sampai waktu di awal di kitab Kejadian pun Allah memberikan kesempatan pada Adam untuk mengakui kesalahannya. Ketika Allah tanya, Adam, di manakah engkau? Apakah kamu makan buah yang saya larang? Itu ada kesempatan untuk mengaku dosa. Tetapi biasanya kalau orang berdosa, dia akan memiliki sifat dosa. Apa sifatnya? Lempar tanggung jawab atau menyembunyikan diri. Nggak mau ngaku dosa. Adam melakukan itu, dia sembunyi dan dia bahkan lempar tanggung jawab. Dia bilang, Hawa, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku. Dia kan 2 orang, menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan yang menempatkan Hawa di sampingnya. Itu ciri-ciri orang yang jatuh dalam dosa. Dia akan suka sembunyi, gak mau ngomong, gak mau ngaku, ya kan? Makanya hati-hati dengan teologi yang sekarang mengajarkan, gak perlu ngaku dosa sekarang. Udah percaya pasti selamat. Dosa sudah ditebus di 2000 tahun yang lalu. Zaman sekarang, zaman masa depan, otomatis diampuni. Tidak, saudara.
Alkitab selalu menulis kita diminta untuk mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kita harus mengaku dosa. Dan harus juga mengampuni dosa orang lain. Matius 6, 14, 15. Kalau nggak melakukan, tidak bisa diampuni. Nah, jadi ini adalah ada sisi kehendak bebas. Kita bukan robot diciptakan Tuhan. Tapi adalah gambaran, keserupaan dari Tuhan. Salah satunya punya kehendak bebas. Nah di sini Yudas diberikan kesempatan ketika Yesus terang-terangan cerita siapa orangnya, ciri-cirinya. Harusnya dia sudah merasa bahwa Yesus sudah tahu dia orangnya. Tapi dia malah ngomong, bukan aku ya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Injil yang lain, jelas banget Yudas sendiri ngomong. Dan yang lain pun semuanya mengatakan bukan mereka. Nah inilah, kita kalau berdosa cepat-cepat. Saya tidak bilang orang yang ada Roh Kudusnya tidak bisa jatuh dalam dosa. Pasti bisa. Alkitab mengatakan di kitab Amsal, ya kan, orang benar jatuh 7 kali tapi tetap bangun. Jatuh berarti bisa melakukan kesalahan. Orang benar itu. Ya kan? Makanya kita ketika jatuh, bagi orang-orang yang sudah dikuduskan, kuduskan itu sudah dipisahkan, dikhususkan gitu ya. Itu kita dikasih kesempatan untuk mengaku dosa. Supaya diampuni dan dikuduskan. Sesuai dengan 1 Yohanes 1:9. Oke, ada yang mau bertanya atau punya pendapat yang berbeda? Boleh, silakan. Pengakuan dosa sangat penting. Karena itu bagaimana kita dengan kehendak bebas kita benar-benar mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan gak mau ciptakan robot. Kalau misalnya pendapat teologi hyper grace, bahwa tidak perlu ngaku dosa lagi, tapi otomatis diampuni, maka kita harusnya bilang, oh Injil gak perlu diberitakan lagi. Kenapa? Karena waktu Yesus mati di kayu salib, ditulisnya menebus dosa semua orang. Jadi orang yang agama Islam, Buddha, bahkan kepercayaan, semua udah diampuni dosanya. Gak perlu Injil. Udah masuk dalam sorga semua. Kalau begitu. Ya kan? Tapi orang yang mau datang pada Tuhan mengaku dosa, tanda pertobatan. Yohanes ketika membaptis orang, di Alkitab tercatat, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Tanda pertobatan dimulai dengan pengakuan dosa. Makanya waktu Ali Taurat mau dibaptis sama Yohanes, Yohanes bilang, kamu gak bisa dibaptis. Kamu keturunan ular belut. Kenapa? Karena mereka selalu merasa benar. Selalu merasa rohani. Dan mereka gak bisa ngaku dosa. Karena mereka merasa gak bersalah. Itu masalahnya. Makanya Yohanes tidak bisa membaptis mereka. Hati-hati dengan orang pelayanan yang kadang selalu merasa yang paling benar. Kita ini masih lemah. Masih bisa berdosa. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh saya, Pak Ferry? Silakan. Ya, saya cuma mau seperti tadi Pak Ferry, Pak Pendeta Ferry bilang bahwa Yudas diberi kesempatan untuk dia bertobat. Dalam kehidupan kita juga, artinya kita pasti banyak punya kesalahan-kesalahan. Yes. Yang mungkin tidak tahu, mungkin juga tahu. Ya. Jadi Tuhan dengan caranya akan menegur kita untuk kita bertobat. Yes. Dan itu saya alami, Pak Ferry. Yes. Saya artinya apa? Saya cucu pendeta, bukan ya. Cucu pendeta, tapi saya meninggalkan Tuhan. Saya tidak pernah, sehingga saya dapat banyak orang yang tidak percaya, artinya tidak percaya dengan kejadian saya. Tapi okay. Itulah cara Tuhan. Tuhan menulis dengan tangannya sendiri, menulis surat, mengirimkan kepada saya 2 kali. Saya mendapatkan surat itu dengan cara yang tidak masuk akal juga. Okay. Itulah cara Tuhan menegur saya. Yang pertama, Tuhan mengatakan, kenapa engkau seperti pohon ara? Itu surat pertama. Oke. Okay. Ya. Tapi di awalnya dia bilang, karena dia menulis panggil-panggil sana,
panggil saya Nak Niko. Nak Niko tidak perlu tahu siapa saya. Tetapi yang Nak Niko perlu tahu di mana Nak Niko ada, di situ saya ada. Iya. Sehingga dia menegur saya, kenapa engkau seperti pohon ara? Itu surat yang pertama. Akhirnya saya tidak mau mendengarkan surat itu. Saya tetap berjalan dengan kemampuan saya. Saya tidak menghiraukan itu karena saya yakin itu pada awalnya saya tidak percaya bahwa itu surat dari Tuhan. Sehingga datanglah surat yang kedua. Oke. Okay. Itu pun datang dengan yang tidak masuk akal juga saya menerima surat ini. Oke. Okay. Ya, jadi suratnya sederhana. Saya simpan masih suratnya. Dalam surat tertulis, terlalu lama engkau meninggalkan aku. Yes. Itu pesan yang disampaikan kepada saya. Kembalilah kepada jalan yang telah aku kenal. Yes. Tentukan. Itu. Luar biasa. Ya. Jadi artinya saya cuma mau setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Ya. Kita mungkin membuat salah, mungkin tidak tahu kesalahan kita ataupun mungkin tahu. Cara Tuhan akan menegur dengan caranya. Yes. Kita harus peka. Harus peka. Dalam hal sekecil pun kita harus peka. Yes. Bahwa ada teguran dari Tuhan yang kita telah berbuat salah. Itu yang mau saya sampaikan Pak Pendeta Ferry. Setuju banget. Pengalaman saya ini, ya, sehingga saya akhirnya siap terakhir bacalah isi kitab yang telah kutulis. Yes. Dari bacalah kan itulah awalnya saya Pak Hengki membawa saya untuk Bible study. Oh, oke. Okay. Luar biasa. Karena saya tidak tahu cara bagaimana membaca memulai baca Alkitab. Ternyata okay. Tuhan kirimkan. Saya tidak kenal Hengki itu. Oh. Kenal hanya di apa Komsel dia saya tahu dari itu, saya tahu dia menawarkan. Itu cara Tuhan ya. Yes. Saya tahu persis apa yang Tuhan mau kehendaki dari diri saya. Dengan perjalanan itu saya di gereja saya sampai saya ditetapkan menjadi penatua. Luar biasa. Yang sebenarnya juga saya sebenarnya tidak jadi penatua. Ya. Tapi itu cara Tuhan ya. Ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang ke depan untuk masing-masing pribadi termasuk saya. Jadi itu tadi kalau ada teguran kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana indah untuk kita masing-masing. Amin. Sementara Pak Ferry. Luar biasa ya, itulah Pak Niko ya. Semua orang Kristen harus benar-benar mengalami Tuhan itu. Khususnya mengalami kasih-Nya. Makanya ketika kita jadi orang Kristen, itu benar-benar respon itu penting. Tuhan tidak menjanjikan langit biru. Tapi selalu akan ada badai. Tapi dia janjinya adalah supaya kita selalu berespon benar dan percaya di ujung badai itu ada pelangi. Kan gitu ya. Nah makanya kita kalau ketika jatuh, responnya harus benar. Kita lihat bedanya respon antara Yudas dengan Petrus. Yudas dan Petrus sama-sama melakukan dosa yang berat. Satu menyangkal iman, satu menjual Yesus. Sama aja sebenarnya. Tapi responnya berbeda. Yudas berespon dengan melakukan dosa yang lebih berat. Gitu. Bunuh diri, padahal di 10 perintah Allah jangan membunuh. Bunuh diri termasuk salah satunya. Gitu kan? Nah, tapi Petrus, dia meresponnya dengan benar. Dia mengakui kesalahannya. Gitu. Dia sampai nangis. Tapi dia berubah. Nah, gitu. Makanya kita nggak boleh salah respon ketika lagi salah. Tuhan tidak akan langsung menghakimi kita sebelum waktunya. Dia akan memberikan grace-nya, akan memberikan waktu untuk kita bertobat sampai nanti waktu grace-nya habis, barulah penghakiman, gitu ya. Nah, makanya selama waktu grace ini kita selalu bisa bertobat. Makanya dikasih fasilitas yang ditulis di 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa ketika kita mengakui dosa kita, maka dia Tuhan yang adil dan setia akan mengampuni dan menyucikan kita. Apapun dosamu. Nah kadang masyarakat kita bahkan gereja suka menghakimi kita dengan dosa tertentu yang bahwa ini seakan gak bisa diampuni.
Contoh apa? Dosa bercerai. Ini paling banyak yang mengalami penderitaan masuk gereja, nanti nggak bisa melayani hanya karena dulu pernah bercerai. Semua kata jangan di dalam Alkitab, jangan mencuri, jangan membunuh, semua kata jangan tuh dosa. Nggak ada dosa yang lebih besar, lebih kecil. Nggak ada, semua dosa ujungnya maut. Tapi ketika dosa itu kita lakukan, apakah masih ada kesempatan diampuni? Alkitab mengatakan, mau semerah kirmizi pun pasti akan diputihkan seperti salju. Berarti nggak ada pengecualian. Masalahnya adalah, benar nggak kita benar-benar punya hati yang berniat meninggalkan dosa lama itu? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat niat. Benar-benar atau main-main? Karena kalau yang main-main di dalam Alkitab ada ditulis, kalau seseorang sengaja berbuat dosa, maka tidak akan ada pengampunan. Itu adalah niat. Nah, niat karena kalau tahu nih ada satu yang sembil pasti diampuni. Udah berbuat dosa aja nanti juga diampuni. Nah, itu niat. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita punya dosa apapun, kalau niat hatinya benar mau bertobat, Tuhan pasti ampuni. Itu adalah prinsip kerajaan surga. Terima kasih Pak Niko untuk kesaksiannya luar biasa ya. Di suratnya tidak ada tulis ininya, pengirimnya siapa ya Pak? Kosong ya suratnya ya. Kosong, tapi luar biasa. Apa, artinya yang menulis surat ini dia menggunakan aku huruf besar. Keren. Ya, cara Tuhan luar biasa. Tuhan nggak mau. Manusia, kalau saya berbicara apakah manusia berani menulis surat dengan aku huruf besar? Yes, benar. Setuju, Pak. Saya juga yakin itu cara Tuhan. Makanya cara Tuhan. Tuhan. Ya, bagi Tuhan Pak Niko sangat berharga. Demikian juga kita semua. Semua di mata Tuhan kita semua berharga, Pak. Yes, Pak. Benar. Dan kita harus punya pandangan Yesus bagi kita secara pribadi itu siapa? Bagi saya dia pemulung. Sayalah sampahnya. Ketika dipulung, dia bersihkan, dia bentuk, dia pakai. Karena saya dulu mantan napi, ya kan? Bikin dosa borongan. Semua dosa yang pernah manusia lakukan, saya udah lakukan. Nah, itu makanya saya bilang saya sampah. Tapi bagi Tuhan, saya berharga. Bagi saya, Yesus itu pemulung. Nah, kita harus punya pengalaman dengan Yesus. Baru kita bisa hidup dalam kasih-Nya. Menyalurkan kasih yang dia berikan pada kita. Itu penting. Ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lihat di penetapan perjamuan malam. Nah, kita lihat ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, di situ ditulisnya dia memecahkan roti, mengucap syukur, tapi apa yang dia bilang? Inilah tubuhku. Kan itu roti ya. Tapi Tuhan bilang, inilah tubuhku. Kita ketika melakukan perjamuan kudus harus nganggap ini adalah sakral. Kenapa? Karena sesuatu yang dunia, roti, apapunlah bentuknya yang tak beragi itu ya, itu benar-benar saat itu ketika didoakan, kita mengadakan perjamuan, itu benar-benar menjadi tubuhnya Yesus. Karena ditulisnya sini, inilah tubuhku. Bahkan di 1 Korintus 11, di situ ditulisnya di ayat 27 sampai ayat 30. Saya bacakannya 1 Korintus 11, 27-30. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Roti sama cawan bisa jadi berdosa terhadap tubuh dan darah. Berarti sama saat itu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Barang siapa makan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Ini salah satu kita mengoreksi selama ini makan perjamuan kudus dalam keadaan suci enggak? Ngaku dosa dulu enggak? Ngampunin orang dulu enggak? Dan ketika menerima perjamuan kudus, percaya enggak ini tubuh dan darah Kristus? Hati-hati, jangan sampai dalam makan perjamuan kudus kita lakukan dengan tidak benar. Itu mendatangkan hukuman langsung. Nah, ini penting ya, karena bagi Tuhan
ini adalah tubuh dan darahnya. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Dadah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, saya udah bilang bahwa Petrus dan Yudas sama-sama murid, sama-sama melakukan kesalahan yang sama dosanya. Nah, tetapi kita lihat, di awal di ayat 26 ini menandakan bahwa Yesus pun sering pujian penyembahan. Ya, di sebelum mereka pergi Bukit Zaitun itu mereka pujian. Jadi pujian, doa, firman, ini satu gaya hidup yang Tuhan ajarkan, yang harus kita ikuti. Okay. Lalu, Yesus mengutip kitab Zakaria. Zakaria 13 ayat 7. Di situ mengatakan bahwa nanti gembala akan dibunuh dan dombanya akan tercerai-berai. Ini adalah nubuatan bagi murid-muridnya yang mengatakan bahwa dia nanti akan mati, dibunuh, dan mereka akan lari. Mereka akan menyangkal iman, akan takut. Nah, dan dia juga langsung menubuatkan bahwa nanti dia akan bangkit lagi walaupun sudah dibunuh. Dan nanti akan ketemunya di Galilea. Ini pun tercatat digenapi di Injil bahwa malaikat langsung ngomong ketika Yesus sudah bangkit. Kan dia sudah pernah ngomong, Yesus bilang ketemu di Galilea katanya. Maka kalian akan ketemu dengan Yesus di Galilea. Ini nubuatan. Okay? Tetapi Petrus, nah ini banyak dari kita orang-orang pelayanan khususnya. Yang sering merasa suci. Kayak ahli Taurat lah gitu ya. Sehingga punya kesombongan rohani. Ya, bahwa wah saya mah gak mungkin lah menyangkal iman. Gue udah pelayanan, gue udah pendeta. Ya kan? Gue udah WL lah apalah gitu ya. Kita berasa kita tuh pasti kuat. Hati-hati. Kesombongan pasti jatuh. Kita makanya Yesus pun pada murid-muridnya selalu menasehati waspadalah. Dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita punya kesombongan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Nah, bagi yang sudah pernah bertobat dari kelemahan tertentu, harus waspada pada kelemahan lamanya. Nah, ini juga penting ketika misalnya orang yang pernah bercerai, misalnya sudah bertobat dan menikah lagi. Ini dia harus waspada dengan dulu yang membuat dia bercerai itu apa. Kalau dia belum sanggup mengalahkan itu, jangan coba-coba menikah. Karena pasti ujiannya akan kembali diujikan. Kalau orang yang pernah bercerai karena selingkuh, selingkuh itu juga yang akan datang menggoda. Bercerai karena mungkin kasar, maka kalau kamu belum bertobat dari sifat kasarmu, kamu akan bercerai lagi. Banyak hal. Kita harus benar-benar sudah bertobat. Itu penting begitu. Dalam Alkitab kata bertobat itu ratusan. Artinya itu penting sekali. Tanpa pertobatan tidak bisa masuk surga. Itu kunci. Oke? Okay? Dan di sini semua murid-muridnya sombong. Ya, gitu kan. Semua bilang, saya pun demikian. Walaupun harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Iya kan? Ini samalah orang-orang pelayanan rata-rata begitu. Wah, kamu mah pasti bisa menyangkal Yesus. Wah, saya emang gak bakalan deh. Hati-hati. Kemungkinan nanti akan diujikan benar enggaknya. Dengan satu situasi yang akan membuat kamu berpikir. Menyangkal apa enggak. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, di sini ada Theodora Azaria menanyakan cara gimana supaya bisa sembuh. Sembuh tuh banyak. Sembuh dari apa? Ya, sembuh dari penyakit jasmani atau rohani. Oke. Okay. Nah, dua-duanya ada syaratnya. Pastinya pertobatan perlu, ya kan? Kalau masih ada hal-hal yang tidak yang kita lakukan tidak sesuai firman, bertobatlah, ngaku dosa, ngampunin orang. Kalau tidak ngampunin orang, dosa apa doamu tidak akan didengarkan. Nah, itu ada di Alkitab. Oke, okay. Penghalang doa, beresin. Terus yang ketiga, iman. Mujizat tidak bisa terjadi tanpa iman. Kalau kamu ragu-ragu ketika mendoakan kesembuhan, tidak akan terjadi. Harus dengan tanpa bimbang. Tiga hal utama ini harus dilakukan. Maka kita pasti sembuh. Oke. Ada lagi yang mau bertanya?
tidak ada, kita lihat di Taman Getsemani. Di sini kita lihat kemanusiaannya Yesus. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Dia mah manusia. Dia punya rasa takut. Dia punya rasa pengen tidak menjalankan tugas. Kan dia tahu tugasnya datang untuk dikorbankan. Makanya sering disebut anak domba Allah. Bahkan Yohanes ketika lihat Yesus datang, dia bilang, inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Artinya tahu tugasnya sebagai anak domba apa? Dikorbankan, gitu ya. Tapi sebagai manusia, dia ada rasa takut. Saking takutnya sampai keringatnya tuh mengucurkan darah, gitu ya. Di medis ada istilahnya, saya lupa istilahnya apa. Nah, itu saking takutnya pembuluh darah pecah, gitu. Nah, ini menandakan Yesus benar-benar manusia. Supaya bisa jadi teladan terhadap kita bagaimana menggunakan kehendak bebas. Dan Yesus menggunakan kehendak bebasnya. Dengan dalam doanya sampai 3 kali itu bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Bukan kehendakku sebagai manusia. Kadang kita suka memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Supaya kehendak kita yang terjadi. Kadang kita berdoa misalnya kalau dalam pernikahan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya pasangan yang terbaik yang menurut saya. Nah, kalau cowok maunya yang cantik, yang cerdas, yang pintar masak mungkin, yang pasti bisa melahirkan anak lah, yang apapun itulah. List kita banyak kriteria kita ketika memilih istri. Tapi Tuhan akan menjawab dengan kehendak dia. Pasangan yang menurut saya terbaik. Apa itu? Biasa kita dikasih pasangan yang tidak sempurna. Yang ada kelemahannya. Kenapa? Karena di Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasangan kita gunanya untuk menajamkan kita atas kelemahan kita. Bagaimana menajamkannya dengan kelemahan dia? Kita kalau orang yang gak sabar, dikasih istri yang mungkin sembrono atau mungkin agak lambat atau apa, bikin kita gak sabar. Nah gitu ya, itu ujian. Cara Tuhan memberikan pasangan terbaik. Selalu ada kelemahannya. Dan kita diwajibkan untuk saling menyempurnakan. Dengan kelebihan kita lewat kekurangan kita. Itu penting. Dan kita lihat bahwa Tuhan menegur murid-muridnya. Apakah kamu tidak bisa bertahan 1 jam aja? Dan ini ada satu metode, ada satu pernah saya baca gitu ya. Tulisan di internet gitu ya. Tentang Tuhan bertanya sama manusia. Apakah kamu bisa untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun? Manusia bilang tidak bisa. Terus Tuhan tanya lagi, kalau 1 bulan bisa enggak? Enggak bisa. Tuhan tanya lagi, kalau 1 minggu bisa enggak? Enggak bisa. Kalau 1 hari, enggak bisa juga. Akhirnya Tuhan cuma bilang, gimana kalau 1 jam? Nah, kalau 1 jam bisa. Nah, kita diajarkan untuk selalu berjaga-jaga jam by jam. Nah, jadi 1 jam demi 1 jam. Karena kita bisa 1 jam gak mau berbuat dosa misalnya gitu ya. Latihan, ya 1 jam ke depan saya gak mau berbuat dosa. Latihan lagi 1 jam lagi ke depan saya gak mau berbuat dosa gitu ya. Nanti kita pasti akan bisa terlatih gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di Alkitab yang dimana Yesus bertanya 1 jam aja gak bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke. Tidak ada, kita lihat Yesus ditangkap. Nah, di sini bukti orang-orang sombong itu pasti akan jatuh. Ya. Ketika ditangkap, nah kita lihat proses penangkapannya di ayat 43. Kenapa ini orang-orang seakan-akan tidak mengenal Yesus? Harus perlu Yudas untuk mencium Yesus sebagai tanda inilah yang namanya Yesus. Nah, ini aja pertanyaan kan ya. Yesus kan terkenal ya. Kenapa bisa yang datang menangkapnya gak kenal Yesus? Nah, ini adalah taktik dari imam-imam kepala. Karena imam kepala tahu banyak orang mengenal Yesus. Bahkan prajurit-prajurit ada di sana pun banyak yang segan untuk menangkap Yesus itu. Karena tahu dia orang baik, orang suci. Maka diutuslah orang-orang yang bukan dari daerah Yerusalem. Nah,
apa prajurit-prajurit, kan namanya Roma itu kan prajuritnya banyak kan, kekuasaan kerajaan Roma. Diambil di daerah yang tidak mengenal Yesus. Sehingga mereka datang menangkap dengan berani. Tapi mereka perlu petunjuk siapa Yesus itu, yang mana gitu kan. Nah dia bayarlah si Yudas. Nah, Yudas kasih password. Orang yang saya cium itu namanya Yesus. Tangkap aja. Nah itu. Dan ketika ditangkap, kita lihat bagaimana Yesus juga menyindir mereka. Kalian sering ketemu saya di bait Allah. Kok gak berani tangkap? Kenapa ketika saya lagi sendiri kamu baru berani tangkap? Kamu takut sama saya? Nah itu kan. Itu sindiran sebenarnya Yesus terhadap mereka. Kamu takut sama pengikutmu yang banyak itu. Sehingga tunggu saya lagi sepi kamu nangkap saya. Licik. Nah, gitu ya. Gak berani terang-terangan. Dan kita lihat juga, di, kalau kita baca perikop di Injil yang lain, di situ ada dijelaskan tentang Yesus bilang kenapa dia menegur muridnya Petrus yang membawa pedang dan memutuskan telinga hamba Tuhan, hamba imam, imam besar gitu ya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apakah saya tidak bisa memanggil prajurit saya dari sorga, malaikat-malaikat, bala tentara katanya. Justru karena saya justru harus mengalami ini. Makanya saya tidak menggunakan kekuasaan saya sebagai Tuhan. Karena ini harus dijalanin, katanya. Nah makanya kita lihat janji mereka tadi di perikop yang sebelumnya bahwa mereka bilang mati pun saya tidak akan meninggalkan kamu Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi di ayat 50 dan 51 sampai 52. Bahkan ada yang larinya telanjang saking takutnya. Nah itu, kadang orang sombong pasti jatuh. Lebih baik kita selalu berdoa walaupun sudah orang pelayanan, tetaplah berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari pencobaan. Tuhan, kuatkan aku ketika dalam pencobaan. Dan kuat, Tuhan, lindungi aku agar tidak jatuh dalam pencobaan. Itu penting. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan pikir kita sudah hebat, sudah punya gelar teologi, mungkin 15 gelarnya gitu ya. Tidak menjamin kamu jatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau punya pengalaman? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Yesus di Mahkamah Agama. Kita lihat kenapa mereka harus bertanya dan harus punya saksi. Karena hukum Taurat mengajarkan demikian, gak boleh menghukum orang tanpa bukti dan ada kesaksian 3 orang. Atau minimal 2 orang. Nah gitu ya. Kalau tidak ada itu gak bisa menghukum orang. Itu hukum agama. Karena mereka negara agama. Gitu ya. Nah makanya datanglah banyak kesaksian palsu. Tapi susah dijadikan kesaksian yang benar. Karena kesaksian mereka sendiri saling bertentangan gitu. Ketika diperiksa di pengadilan gitu. Nah akhirnya sang imam kepala ini yang bertanya langsung. Nah, bertanyanya apa? Ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang jawabannya kalau salah, membuat Yesus bisa dihukum secara hukum agama. Dengan menggunakan pasal menghujat Allah. Nah makanya dia tanya, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji. Maksud pertanyaannya gini, kalau kamu anak dari Tuhan, maka kamu Tuhan. Anak manusia ya manusia ya kan, anak Tuhan ya Tuhan, keilahiannya sama. Nah makanya Yesus ketika bilang akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia yang ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa ya Allah Bapa, berarti dia sejajar. Ini yang membuat imam besar itu langsung bilang ngapain lagi perlu saksi. Udah dia udah ngaku dia sebagai Tuhan. Hukumannya mati karena menghujat Allah. Gitu. Tujuannya itu. Kenapa perlu persidangan agama. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita lihat perikop terakhir tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah Petrus kan sudah dikasih tahu sebelumnya dalam perjamuan bahwa dia pun akan mengkhianati Yesus. Dan saat itu dia bilang gak bakalan gitu ya. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu 3 kali menyangkal aku. Dan ini semua terbukti.
Dan ini juga menunjukkan bagaimana murid-murid Yesus dulu, walaupun sudah dikasih kuasa mengusir setan, dikasih kuasa menyembuhkan penyakit, tapi belum dikasih Roh Kudus secara penuh. Nah, gitu ya. Kuasa Roh Kudusnya dikasih, tetapi Roh Kudusnya nggak penuh tinggal di dalam mereka. Nah, ketika Roh Kudus itu dan semua karunianya itu diberikan bertahap. Dalam Alkitab, yang pertama ketika mengutus 12 murid ini sebelum mereka dapat Roh Kudus, mereka dikasih dulu kuasa. Pengusiran setan, penyembuhan penyakit. Terus setelah itu Yesus bangkit, menampakkan diri, Yesus menghembuskan Roh Kudus. Di situ ditulisnya gunanya apa? Apa yang kamu ampuni akan diampuni. Kuasa pengampunan. Nah, gitu ya. Dan itu diberikan hanya yang menerima Roh Kudus. Baru yang terakhir di Kisah Para Rasul, lengkap semua karunia diterima. Ya, jadi pemberian Roh Kudus bertahap. Dan kita lihat bahwa di sini Petrus sangat menyangkal. Menyangkal. Kalau orang Katolik itu ada Roh Kudus enggak sih, Pak? Kenapa? Kalau orang Katolik ada Roh Kudus enggak? Semua yang percaya pada Yesus Kristus akan diberikan Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Masalahnya adalah apakah ketika kita minta pada Tuhan tentang Roh Kudus ini, pertama sudah percaya penuh belum Yesus sebagai Tuhan? Kedua, kita dalam kondisi suci enggak lah menerima? Kenapa harus kondisi suci? Yohanes Pembaptis ketika membaptis perlu pengakuan dosa, tujuannya buat ngapain? Kan supaya suci. Kadang ngaku dosa diampuni. Berapa banyak orang yang menerima baptisan di kolam baptis, tapi masih hatinya penuh kebencian. Ada yang datang motivasinya salah, mau kawin. Atau dibaptis karena udah 12 tahun disuruh oleh orang tuanya. Kira-kira terima Roh Kudus nggak ketika dibaptis? Pastinya enggak. Di Kisah Para Rasul juga dijelaskan. Baptisan Filipus di Samaria, banyak yang nggak terima Roh Kudus. Kenapa? Emangnya Filipus kurang gitu kuasanya? Kok bisa yang dia baptis nggak dapat Roh Kudus? Harus ditumpang tangan lagi buat terima Roh Kudus. Tapi ada cerita Cornelius yang enggak pernah dibaptis air, tapi langsung terima Roh Kudus. Kenapa? Di ayat satunya bilang dia tuh hidupnya saleh. Nah itu, kesalehan, kesucian tuh modal utama seseorang bisa dibaptis Roh Kudus. Kalau tidak, enggak bisa. Nah itu penting ya, jadi periksa diri kita ketika waktu dibaptis itu benar atau enggak. Kalau enggak benar, ya harus ditumpang tangan, didoakan, atau dibaptis lagi. Kau saya begitu di gereja kami. Ya, ada lagi? Pentahiran. Bukan, pentahiran tuh beda. Pentahiran tuh mensucikan dari sesuatu yang najis jadi bersih. Itu zaman perjanjian lama. Pentahiran Naaman misalnya, ya kan? Pentahiran itu dia sifatnya ada mencukur kepala. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul tuh Paulus, kalau tuh berdebat tuh. Banyak yang bilang, Paulus, kamu dibilang orang tidak mengajarkan Taurat. Lebih baik kamu tunjukkan bahwa kamu masih percaya sama Taurat. Dia melakukan pentahiran. Di situ tulisnya menggunting rambutnya. Di sini ada pentahiran yang menggunakan gunting rambut? Saya yakin emang tidak ada. Wah, emang semua perlu pentahiran? Ya makanya, kan jadinya aneh kalau melakukan setengah-setengah. Mau lakukan hukum Taurat, pentahiran, tapi nggak mau cukur rambut. Cuma dibenamkan di air 7 kali gitu doang. Kan gak mungkin. Ya. Jadi kalau mau ikut hukum Taurat, ikutlah hukum Taurat. Mau ikut kasih karunia, ikutlah hukum kasih karunia. Gitu. Jangan mau dicampur dua-duanya, gak bisa. Ya. Oke. Ada lagi? Nah, di sini Theodora bertanya, kalau kita banyak masalah, apa kita masih dianggap suci? Ya kalau kamu mau bertobat, mau berdamai, ya kamu bisa disucikan. Kalau enggak mau, ya enggak. Itu kan kehendak bebas. Enggak ada yang otomatis. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, tentang mengaku dosa akan disucikan dan diampuni, itu hanya berlaku kalau kita melakukan Matius 6, 14, 15. Nah, kita mengampuni orang lain. Bahkan yang sering diajarkan di gereja, doa orang benar besar kuasanya. Gereja sering motong-motong ayat gitu. Padahal itu satu ayat di atasnya masih ada kalimat yang menjelaskan kapan orang itu jadi orang benar. Yang kalau berdoa besar kuasanya.
Itu ayatnya Yakobus 5:16. Nah, Yakobus 5:16 mengatakan kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kita sembuh. Nah, itu pengampunan dosa. Nah, kan kalau kita mengampuni orang, ya kan kita saling mendoakan, kita akan suci dan kita jadi orang benar. Baru kita berdoa punya kuasa. Bahkan di Alkitab yang lain mengatakan Tuhan mau semua orang berdoa dengan tangan yang suci, tanpa amarah, tanpa perselisihan. Kalau tidak lakukan itu, kamu belum jadi orang benar. Itu. Doamu tidak akan didengarkan. Kalau orang itu mau mengampuni, enggak mau mengampuni kita, bagaimana urusan dia dengan Tuhan? Kita melakukan tugas kita, mengampuni. Dia enggak mau mengampuni, ya dosanya tidak diampuni. Dosa kita diampuni karena kita mengampuni. Kan gitu. Dosa kita tidak tergantung pada orang lain mengampuni kita apa enggak. Dosa kita tergantung kita mau mengampuni apa enggak. Dan tergantung pada Tuhan mau mengampuni kita apa enggak. Tapi bagi yang sudah menerima Roh Kudus, waktu Yesus bangkit, Yesus menghembuskan Roh Kudus, bilang terimalah Roh Kudus. Apapun yang kamu ampuni akan diampuni. Nah, berarti orang yang sudah menerima Roh Kudus bisa ketika mengampuni orang, pasti diampuni. Hanya yang terima Roh Kudus yang punya kuasa itu. Orang yang gak punya Roh Kudus bisa gak berlaku. Dia tergantung Tuhan tuh. Itu Alkitab. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Seperti orang non-Kristen. Ya, orang non-Kristen misalnya dia mengampuni orang, langsung gak otomatis dosanya diampuni? Enggak. Dia masih harus banyak melakukan ajaran-ajaran agamanya. Ya mungkin banyak amal lah. Amal pun gak jelas berapa banyak amalnya. Nah gitu kan. Amalnya berapa banyak? Misalnya bunuh orang satu orang, amalnya berapa banyak? Gak bisa cukup dia, oh saya mengampuni aja udah pasti diampuni. Gak ada di Alkitab mereka masalahnya. Di kitab-kitab mereka gak ada tertulis begitu. Karena memang gak bisa. Hanya yang punya Roh Kudus yang bisa. Oke, okay, ada lagi? Pak, ini udah lebih gak mati sih. Iya, memang saya bayar yang tidak mati. Mau 12 jam pun bisa. Cuma masalahnya kita jadi ambil waktu untuk yang jam 8. Yang jam 8 jadi berkurang waktunya. Tadi saya udah tulis di grup. Bahwa yang jam 8 agak mundur dikit. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup aja pertemuan ini. Dan kita lanjutkan ke yang jam 8 ya. Oke, saya minta kesediaannya. Oh, ini ada yang bertanya. Resen, Pak Jeffrey ya. Jeffrey Pratahandoko. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Agustinus. Ya, malam Pak Jeffrey. Nah, jadi yang saya dengar tadi dari Bapak bicara sampai awal cukup menarik dan cukup mengesankan, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Pak? Nah, ini di luar konteks, Pak. Kalau misalnya kalau gereja kita kan, saya kan tinggalnya kan di Sumatera. Oke. Okay. Nah, jadi kan jemaat kami ini kan kecil, Pak. Ya. Karena kan masih di daerah Kabupaten Sergi. Ya. Yang di mana Kabupaten Sergi ini cuma satu gerejanya. Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi di sini bahkan Pak, jemaatnya ini kan banyaknya orang yang tidak mampu secara finansial. Ya. Sementara kan kalau kita mau mengajukan permohonan untuk di gereja itu kayak contohnya gini lah Pak ya. Kayak kursi kan bangku-bangkunya kan udah pada kayak copot gitu. Goyak. Nah, jadi masih belum apalah Pak, kayak seng-sengnya gitu. Barang-barang perkakasnya pun banyak yang berhilangan karena kan di kampung ini kan banyak ini banyak orang yang dalam status kerjanya abu-abu gitu. Jadi kan kita kan menuduh dia kan maling kan gak enak kalau gak ada bukti. Jadi gini Pak, maksud saya gini Pak, bagaimana kita caranya mengajukan permohonan supaya gereja kita dapat bantuan gitu Pak. Oke, sekarang gini, konsep pertama sebagai gembala, Bapak gembala kan? Siapa? Oke, konsep pertama gembala adalah gembala itu diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk panggilan khususnya. Kita dalam Alkitab
Yesus memanggil, mengutus 12 rasul, 70 murid, dua-dua, mereka ke sana semua tanpa boleh bawa apapun. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab. Saya selalu memberi nasihat pada sesama pelayan, pastikan kita panggilan dulu, benar panggilannya Tuhan. Jangan kita lakukan panggilan orang lain, kita copy paste kita lakukan. Padahal bukan panggilan kita. Nah, bisa saja kita ternyata panggilannya penginjil, panggilannya pengajar, bukan gembala misalnya gitu ya. Itu paling pertama dulu, harus konfirmasi panggilan dulu. Karena Tuhan akan mencukupkan. Yang kedua, apakah satu gedung, namanya gedung gereja, itu satu kebutuhan atau itu keinginan? Nah, ini penting. Kenapa? Zaman para rasul, gereja-gereja kecil, mereka semuanya gereja rumah. Okay? Iya, Pak. Nah, terus Yesus sendiri pun meruntuhkan bangunan yang bagi murid-muridnya dianggap mewah. Nah, mereka kagum melihat gedung Bait Allah yang gede itu. Yesus bilang, jangan kagum sama yang begini. Ini akan runtuh semua. Berarti gedung itu sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, gitu ya. Tetapi ya, pastinya tempat ibadah perlu, ya kan? Nah, makanya semua disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Nah, kebutuhan biasanya kalau kita memuridkan jemaat kita. Misalnya, kalau kita beribadah, apakah harus ada kursi? Nah, pertanyaannya begitu. Saya memulai ministry saya itu dengan duduk di bawah, Pak. Kita enggak perlu. Ya. Dan kita tetap beribadah dengan sukacita, bahkan enggak ada alat musik, Pak. Nah, karena alat musik tidak menentukan kita beribadah apa enggak. Itu aja tambah. Okay? Nah, banyak hal. Jadi kita harus periksa dulu penggembalaan kita. Misalnya sekarang jumlah jemaat aktif kita berapa banyak. Oh, ini karena terlalu banyak udah enggak bisa lagi rumahan. Baik. Kita bisa saudara-saudara seiman kita, nah, mungkin ya, makanya kita juga jangan, kadang ada juga gembala yang suka apa ya, ego, maksudnya nggak mau tahu dengan orang lain, nggak mau bergaul dengan orang lain, nah, gitu ya. Tapi kalau ada masalah baru cari-cari bantuan, itu juga nggak boleh. Kita sebagai saudara seiman harus selalu memberkati orang lain, selalu bersatu dengan orang lain. Nah, sehingga dari buah-buah yang kita hasilkan, orang lain bisa lihat, oh ini benar dia pelayanannya, orang pasti bantu. Nggak mungkin enggak, Pak, kalau orangnya itu dalam firman. Ya, tapi kadang kenapa banyak orang menolak? Karena banyak gembala yang yaitu yang kadang penggembalaan yang enggak benar, yang enggak dipercaya dalam hal uang, misalnya udah ditransfer enggak pernah ada laporan, ya kan? Benar, Pak. Enggak pernah diberitakan di dalam kebaktian. Ya, ada juga yang misalnya diselewengkan dananya. Untuk persembahan aja misalnya sejuta, ya, persembahan misalnya dikasih 1 juta, disampaikan 500. Nah, udah banyak kasus-kasus seperti itu. Makanya kepercayaan itu harus dibangun. Nah, bagi saya nih pelayanan di gereja saya gak pernah ada persepuluhan, tidak pernah kita minta-minta, tapi kita malah bisa memberkati orang. Setiap 2 hari kita bagi kota Bandung untuk makanan, kita nampung orang-orang yang keluar dari penjara, macam-macam. Nah, gitu ya. Itu karena kita hidup dalam firman dan kita menjalankan tugas. Nah, kadang saya tanya sama Pak Tuhan yang merasa kekurangan, saya cuma tanya, tugas Bapak yang Bapak lakukan tiap hari apa? Oh, saya mah pasti khotbah, Pak, seminggu sekali 2 jam. Oke, berarti Bapak dibayar upah. Itu hanya untuk 2 jam, Pak. Kalau kita minta kebutuhan selama sebulan, maka harus setiap hari kita kasih makan rohani minimal kepada jemaat. Supaya jemaatnya terbangun dan dengan sendirinya akan membantu gereja yang kurang. Walaupun kalau dia dibangun, maka dia akan mendapatkan berkat orang benar. Yang tadinya suka kekurangan, jadi berlebih. Kalau jemaat kita sudah berlebih, dia nggak mungkin melupakan gerejanya. Itu kenapa di gereja saya kita pakai yang namanya Bible Study ini. Setiap hari. Kenapa? Saya mau bangun semua jemaat saya supaya mereka jadi orang benar dan nanti dapat berkat orang benar. Berkat orang benar tuh enak banget. Ulangan 28 ayat 1 syaratnya, ayat 2 sampai 14 tulisnya akan mendatangimu dan menjadi bagianmu. Otomatis. Yang penting lakukan syarat. Itu berlaku lagi, ditekankan lagi di Matius 6:33. Cari dulu kerajaan kebenarannya, semua akan diberikan. Tambahkan. Gitu. Dan saya sudah ngalamin. Saya ini mantan napi, Pak. Hukuman apa? Ketika keluar melarat.
Nah, ketika saya dapat panggilan, saya dicukupkan Tuhan dengan berbagai cara hanya karena saya makan makanan rohani ini setiap hari. Dan saya yakini imannya bahwa firman ini ya dan amin. Dan Tuhan kasih cara-caranya. Nah, jadi tinggal Bapak coba apa yang masih kurang, Bapak tinggal perbaiki dan kita lihat apa yang terjadi. Gitu ya. Bapak sudah mulai mungkin sering bergaul lah dalam komunitas-komunitas, sering bagi-bagi firman supaya juga sering bagikan kegiatan Bapak supaya orang saya, ya kan? Bukan di bidang agama, Pak. Saya bukan kalau kayak kita Batak ini kan background-nya kan Sintua, pendeta Porhanger. Ya. Saya kan cuman jemaat, cuman kan saya lihat kan kalau saya kebaktian gitu hari Minggu. Okay. Terkadang kan latar belakang jemaat ini kan beda-beda, Pak. Yes. Profesinya ada yang guru, ada yang statusnya moco-moco, artinya serabutan, satu lagi nggak petani gitu kan, ada yang ngarapkan gaji bulanan gitu. Nah, apalagi di Sumatera ini kan UMR kan beda sama kayak di Jawa, Pak. Yeah. Jauh perbedaannya 2 kali lipat. Ya. Nah, maksud saya apa langkah saya gitu? Karena kan saya udah juga minta petunjuk dari seseorang, mereka cuek aja, Pak, gitu. Karena kan gereja kami ini kan dipandang sebelah mata. Ya. Artinya kita bergaul, Pak. Okay. Cuman kan mereka anggapnya ngapain sih dibantu orang-orang seperti itu? Ada manfaatnya? Ya. Biarkan aja dia melangkah sendiri. Nah, itu saya dengar sendiri, Pak. Jadi kan saya sebagai hamba Tuhan kan ya, kita kan nggak boleh langsung pesimis, harus optimis. Yes. Karena mujizat itu nyata dan segala sesuatu kan indah pada waktunya, Pak. Ya. Jadi saya kan berkontribusi ke gereja ini, Pak. Bagus. Saya belajar dari satu gembala, Pak, yang baru kemarin. Saya baru pulang dari Lampung. 4 hari kita melayani di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan itu ada satu desa kecil, punya gembala yang sekali lagi mendirikan gereja yang harganya 2M, Pak. Gereja terbesar. Dari yang kecil. Dan dia orangnya tidak pernah minta-minta. Dia hanya sering intim dengan Tuhan. Dan saya buktikan sendiri, saya kadang suka muji gitu ya. Kalau orang cerita-cerita. Waktu saya pelayanan, saya nggak pernah pelayanan tuh tinggal di hotel. Saya selalu mau tinggal di rumah pastor itu di gereja. Supaya saya mengenal gitu ya. Dan saya pengen tahu keintiman gembalanya yang cerita bahwa dapat mujizat, dia cuma karena sering ngobrol dengan Tuhan tiap pagi, tengah malam gitu. Tuhan berikan cara-cara aja. Nah, saya sengaja bangun tengah malam. Saya pengen tahu dia lagi ngapain. Bener loh. Ya bener-bener lagi. Wah, pokoknya memuji Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan jam 2 pagi. Gitu. Saya lihat, wah ternyata apa yang dia cerita bener nih. Dan dia cerita, orang-orang bisa datang aja begitu bilang, saya dikasih tahu Tuhan untuk kasih sumbangan dan bentuknya benda. Ada yang semen, ada yang apa gitu ya. Untuk dia bisa mendirikan gereja yang harga 2M, Pak. Dan dia nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa berkata-kata. Karena dia nggak punya uang itu, Pak. Iya. Nah, jadi ujian iman pada gembala pasti ada. Kita orang pelayanan hanya 2 ujiannya. Ujian iman dan ujian kasih. Nah, 2 ini kita harus menang. Kalau kita menang di 2 ujian ini setiap kali diujikan, maka kita akan dapat berkat-berkat orang benar. Dan itu biasa, Pak. Saya sendiri pun, saya udah cerita, saya mantan napi, saya anggap penjara itu tempat terkutuk dalam hidup saya. 8 tahun di penjara. Tapi Tuhan mengubah yang saya anggap kutuk jadi berkat. Saya nggak kepikiran bisa ada orang mau saya suplai makanan di penjara, Pak. Saya akhirnya punya bisnis untuk suplai makanan di penjara. Yang bisnisnya nggak bisa mati. Mau zaman resesi, zaman COVID, semakin resesi, semakin banyak orang di penjara yang butuh makan. Saya malah makin banyak penghasilan. Nah, itu Tuhan, gitu. Jadi kita benar-benar ujian iman yang semenang, Pak. Dan kita pastikan yang kita minta ini bukan keinginan, tapi kebutuhan. Nah, itu penting. Saya pasti akan mendoakan Bapak supaya yang terbaik dari Tuhan yang terjadi buat Bapak. Karena kita sama-sama orang pelayanan. Orang-orang yang bergantung banget sama Tuhan kita yang mengutus kita, Pak. Ini penting. Apakah gini, Pak, kita mengajukan semacam proposal gitu bisa, Pak? Selama yang kita minta ada. Kami
selalu diberi hikmat dan membantu gitu ya, terutama orang-orang yang baru dikenal. Nah, kami selalu akan minta data. Selama Bapak bisa memberikan data yang kami minta, pasti kami bantu. Oh, jadi no, jadi kalau misalnya saya minta arahan dan petunjuk sama Bapak gitu. Ya. Nanti lah Pak yang tanya besok kan nanti ya, saya cantumkan nomor handphone saya. Aja, ya, handphone saya sini, ya. Ya, nanti bagian diakonia kami akan kontekan, akan kasih tahu data-data apa yang disiapkan. Jadi gini, tapi, berarti ya, di situ Pak harus saya fotokan lah Pak ya, ini bangkunya yang rusak. Nanti akan itu kami minta, pokoknya yang diminta tolong disediakan dan jangan beresponnya negatif. Banyak yang minta bantuan ketika minta data, banyak yang negatif responnya. Mau kasih bantuan aja nanya ini, nanya itu. Nah itu wajar, respon Pak. Salah. Ya, lebih kan? Bagus kita terbuka Pak, karena kalau jujur ya, itu memang sakit Pak ya, tapi kan jujur akhirnya macam kayak berlian. Gitu loh. Ya. Berlian kan dibenci orang, tapi dia masuk di lumpur, dia terang. Nah, ya, itulah Pak ya. Setuju, Pak. Sama dengan mangga, Pak. Mangga yang manis yang dilempari orang, Pak. Ya. Jadi Pak, ini saya bikin nomor saya di sini, Pak ya. Ya, silakan ya, kontak aja. Itu, Bapak dapat kontak ini dari mana? Saya dari grup ini, Pak. Tadi saya nengok dari grup Kasih Bapak yang Sempurna. Oh, oke. Ya, jadi nanti di link itu pastinya ada nomor saya juga, dan Bapak tinggal nanti kontak ke saya ya. Ini saya udah tulis ya. Ya. Ini Pak ya, Pak Agustinus Peri ya? Betul. Oh. Ya. Iya Pak. Oke, tinggal dikontekin ke saya aja ya, supaya nanti saya sambungkan nanti ke bagian diakonia kami ya. Siap Bapak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Jeffrey sudah melayani. Ya, kalau tidak ada, boleh saya minta kesediaan Pak Jeffrey tutup dalam doa? Pak Jeffrey? Ya Pak. Ya, saya tutup dalam doa? Boleh Pak. Ya silakan. Bapak aja lah, saya kurang ini Pak, kurang pintar berdoa Pak. Nanti takutnya. Lah, Bapak gembala kah? Jemaat Pak. Oh, tadi saya tanya, Bapak gembala bukan? Jemaat di gereja GKPL Serdang Bedagai, Pak. Ya, di sini tidak perlu panjang doanya, Pak. Yang penting berdoa dari hati. Nanti dan Bapak hari Rabu ya, Pak ya. Belum ini. Karena ya, tadi capek, okay. Pak, baru pulang ya. Tadi, Pak. Okay. Jualan. Iya. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya, saya minta kesediaan Pak Niko boleh untuk tutup dalam doa. Baik, Pak. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam Bible Study yang diadakan oleh Bapak Pendeta Ferry. Tuhan, berkati firman yang kami telah baca dan renungkan, agar firman ini menjadi kekuatan dalam meniti hidup kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami, Bapak. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Ferry yang sudah mengadakan Bible Study ini dalam pelayanan ini, dan juga di tengah keluarga ini juga. Berkati juga para kami peserta-peserta Bible Study dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, dengar doa-doa kami, ya Tuhan. Kami umat-Mu berdosa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang adalah sumber segala berkat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi jam 8. Oke, terima kasih.